Terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2022, Satpol PP Belitung menemukan 83 kasus. Temuan itu berupa pelanggaran umur terdiri dari golongan A, golongan B, golongan C, sebanyak 28 pelanggaran, sedangkan ketertiban umum sebanyak 12 pelanggaran, penyalahgunaan obat-obat terlarang sebanyak 2 pelanggaran, penyalahgunaan Ibon sebanyak 5 pelanggaran, penyalahgunaan Kratom sebanyak 15 pelanggaran, indikasi tindak asusila sebanyak 20 pelanggar. Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadan, Satpol PP Belitung juga menemukan sebanyak 54 pelanggaran, terdiri tindak asusila sebanyak 18 pelanggar, penyalahgunaan obat bebas terlarang nihil, penyalahgunaan zat adiktif sebanyak 11 pelanggaran, konsumsi minuman beralkohol golongan B dan C sebanyak 11 pelanggar, penyalahgunaan bubuk kratom sebanyak 7 pelanggar, gangguan ketertiban masyarakat 7 pelanggar. Sekretaris Satpol PP Belitung Abdul Hadi mengatakan bahwa dari beberapa temuan kasus tersebut yang menonjol yakni kasus tindak asusila dibandingkan yang lainnya. Yang paling menonjol di sini kita lihat adalah dugaan tindakan asusila. Ya, 18 pelanggar di bulan April kemarin. Kemudian untuk di bulan Januari sampai dengan Maret, indikasi tindak asusila sebanyak 20 pelanggar. Abdul Hadi menambahkan pihaknya terus meningkatkan pengawasan dan patroli-patroli guna menekan angka kenakalan remaja. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Tempatan